Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan secara harfiah berarti memanggil, mengajak, mengingatkan. Suara azan diperdengarkan saat memasuki waktu-waktu sholat. Dalam pandangan spiritual, azan merupakan sebuah panggilan suci, menghadirkan suasana ketenangan di dalam batinnya untuk berjumpa dengan Tuhannya. Azan juga merupakan sebuah panggilan kerinduan seorang manusia kepada Tuhannya, seperti sebuah seruan manusia pada Tuhannya di padang mahsyar kelak. Secara fikih, setiap lafaz azan wajib dijawab para pendengarnya yang mukmin, karena Allah juga menjawab permohonan setiap hambanya. Jawabannya ialah pengulangan pada lafaz-lafaz itu sendiri, kecuali pada lafaz hayya alas sholah dan hayya alal falah. Maka kita wajib menjawab wala haula wala quwata illa billah dan as-sholatu khairum minan naum pada saat sholat subuh, dijawab dengan sadaqta wa barakta wa ana minas syahidin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dahulu suara azan yang dikumandangkan oleh seorang Bilal bin Rabah mampu menggetarkan seantero Madinah, bahkan juga mampu membuat mereka menangis sejadi-jadinya karena mengenang akan sosok Nabi Muhammad di antara mereka. Sebegitu dalamnya makna azan bagi mereka. Bahkan sang muazin kesayangan Rasulullah, Bilal bin Rabah, sampai harus pingsan ketika mengumandangkan azan. Beliau selalu terhenti pada lafaz asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebegitu lekatnya makna lafaz azan tersebut dengan sosok seorang manusia yang mulia di muka bumi ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indahnya suara azan berkumandang bersahut-sahutan menggema di bumi Allah yang kita tumpangi ini. Sadarkah wahai manusia, kita hanya sekedar menumpang di sini, menumpang untuk menginjakkan kaki di atas bumi milik Allah, meminjam udara segar yang juga milik Allah. Lantas mengapa ada sebagian, bahkan pihak-pihak tertentu yang notabene adalah seorang makhluk yang menumpang di bumi milik Allah, dengan seenaknya saja merendahkan panggilan azan yang hakikatnya adalah milik Allah. Kalimat seruan untuk datang kepada Allah dan juga sebagai mediator antara Sang Maha Pencipta dengan apa yang diciptakannya, untuk bisa saling berinteraksi. Seyogyanya, pantaskah kita bersikap menyombongkan diri di depan Allah yang maha mempunyai segalanya? Demikianlah renungan kita tentang azan kali ini. Mari bersama-sama kita saling menguatkan pondasi keimanan kita untuk mencegah kemungkaran yang terjadi di bumi ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam pejuang jalanan.